Sahabat Otomotif Kompas.com, sedikitnya terdapat 180 unit kendaraan bermotor listrik yang terdiri dari 88 unit mobil dan 96 unit sepeda motor ramah lingkungan sebagai pengawal pengamanan selama gelaran konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Kepala Divisi Hubungan atau Humas Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menjelaskan, hal tersebut karena teknologi di mobil dan motor terkait sejalan dengan visi Indonesia untuk menuju era elektrifikasi. Adapun pelaksanaan KTT G20 di Bali berlangsung pada 15 sampai 16 November 2022. Ia mengatakan ketentuan untuk pengawalan presidensi G20 harus berbahan bakar non-fosil yang mengarah kepada non-polusi dan ramah lingkungan. Lagi pula, lanjut Dedi, semua kendaraan yang boleh memasuki area Nusa Dua merupakan jenis transportasi rendah emisi non-fosil. Tentunya selain mobil dan motor untuk keperluan mendesak seperti bank dan ambulans. Di samping itu, penggunaan sepeda motor dan mobil listrik selama KTT G20 dinilai lebih hemat dan ramah lingkungan lantaran dapat mengurangi kebisingan dan polusi udara. Dedi menuturkan, saat ini Polri masih melaksanakan beberapa persiapan dengan pengamanan KTT G20 di Bali. Termasuk diantaranya latihan praoperasi dan pamwal. Dedi juga menjelaskan bahwa pihaknya juga akan menggelar tactical floor game bersama dengan para pemangku kepentingan terkait untuk menggelar operasi Puri Agung 2022 dalam mendukung pelaksanaan KTT G20. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video Kompas Otomotif lainnya.